Welcome to Mobile Legends. Oke, selamat datang di pertarungan 3 lawan 3, guys. Jadi saya ucapkan mohon maaf buat kalian yang sedang menunggu video tentang Sugar Glider, karena di minggu ini saya belum sempat membuat video tersebut, guys. Ya, karena sangat padat sekali jadwal kegiatan, termasuk membuat sebuah turnamen Mobile Legends ini, guys. Nah, jadi yang kalian lihat ini adalah sebuah match atau custom match antara peserta yang mengajak sparring panitia, ya termasuk saya juga. Ada Alucard di top lane. Ada juga Cloud. Dan ini saya ada di tengah. Nah, tertinggal jauh, saya masih di level 2, guys. Nah, ini ada GG Gusion, sang penantang. Oke. Dan sedikit demi sedikit saya mengumpulkan gold, guys. Ini nggak perlu diomongin juga kali ya. Oh, ternyata si Gusion sudah mencapai level 4, sedangkan saya masih 3 ini, guys. Wah. Dia menancapkan pedang-pedangnya yang seolah-olah ingin mendirikan tenda. Oh, sudah level 5 dan saya masih di level 4. Oke, nggak kena tadi pedangnya. Oke, maju, nggak maju. Ah, sorry, kalau. Oh, terjadi pencurian buff oleh Gusion, dan saya masih di level 4, guys. Ada monyet nembak-nembak nih. Monyetnya siapa itu tadi? Oke, si Gusion tetap di bottom lane, guys, berusaha untuk menghancurkan turret ini mungkin. Oh, tidak. Dia mencuri buff lagi, guys. Oh, sepertinya si Gusion ini benar-benar GG ya. Oke, si monyet datang. San maksudnya. Oke, dan dia terus sepertinya ada Alucard di sini di top lane, dan saya masih farming karena level masih ketinggalan. Coba untuk farming. Oh, tower atas. Saya tidak akan mengizinkan tower saya disentuh oleh minion. Saya ambil umang-umang. Oh, ternyata di mid lane terjadi sebuah pertarungan. Gusion. Oh, sudah level 7 aja ini si Gusion ini. Dan saya masih level 6. Oh, Alucard mendekat rupanya. Jadi di sini saya main aman aja ya, guys ya. Saya mencoba untuk menunggu item saya jadi terlebih dahulu baru war. Nah, karena ya kelihatan saya ketinggalan level. Oke, tusuk. Oh. Aduh, tower saya hancur nih, guys. Aduh, tower. Oh, datang monyet. Oh, kutuk marani sunduk.
Wah. First blood. Si Gusian mungkin terlalu nafsu untuk ngekill, guys. Ini mukil banget nih si Gusian nih. Mukil, ngincar saya dari tadi sepertinya. Karena ya mungkin dia lihat level saya masih di bawahnya. Oke, dan Cloud mulai mendekat. Oh, tusukan maut, jos. Oh, you have slain an enemy. Jeruk guys. Toso. Ada Alucard dan selama masih mungkin. Nah, si Alucard ini ngincer MM-nya nih guys kayaknya guys. Tapi MM-nya mungkin tidak lengah begitu saja. Oh, si Gusian sudah level 9, guys. Dan saya masih 8. Oke. Tertinggal 1 poin atau tertinggal 1 level. Masih ada Alucard di top lane. Dan saya pun masih mencoba mengumpulkan gold. Oh, jeruk, guys. Tuh marahnya sunduk, guys. Iya, aneh sih Gusion ini tadi. Kelihatan banget kalau mau mukil nih. Ya, orang lagi farming malah nongol di depannya. Apalagi nyawanya segitu tadi. Wow, tusukan maut, Josh. Wow. Alucardnya terlalu memaksakan. Padahal saya cuma mainan tombak. Wow, Gusionnya mukil banget, guys. Mega kill. Jeruk, guys. Oh, satu turret atas hancur. Perlahan-lahan level saya sudah mulai mendekatinya. Si Sun atau si monyet memberi tanda. Oh, ini Gusion guys yang baru mati. Nah, jika kita lihat dari tadi guys, si Gusion ini memang pengen ngekill terus dari tadi. Tapi ya mungkin karena sebuah nafsu yang ia paksakan menyebabkan kematian pada dirinya sendiri guys. Ya, ada Alucard. Ya oke, kita sergap Alucard-nya. Mulai 1 2. Iya, tusukan mau. Jos. Oh. Seru guys. Nah. Turret bawah hancur 1. Kok mepet-mepet. Wah. Sama si Gusion. Oke, baru sekali ini si Gusion kill guys. Tapi saya tidak akan membiarkan dia lari. Tusukan maut, jos. Killing spree. Jeruk guys. Namanya juga Silong. Silong ini kan tukang tusuk. Apalagi tusukannya jeruk guys. Oke, dapat umang-umang. Ya, mohon maaf saya ngomongnya umang-umang. Oh, ada Alucard. Alucard dan Cloud. Oh, tusukan maut. Mega kill. Monster kill. Luar biasa. Skor sementara ini 11-1. Oke, sama skor tapi hanya berbeda angka 1. Ada si Gusion sendirian mungkin bermaksud untuk mencuri-curi, namun kena sergap tusukan maut. Jeruk guys. Jeruk kena tusuk terus. Nah, kita
ke tengah. Wow, pipis dulu guys. Oh, ini silong nih pipis. Jangan diikutin ya guys ya. Tusukan maut guys. Wow. Double kill. Lumayan juga ini si monyet ini. Sisan. Oh, tusukan maut. Wah, kabur gusinnya. Aduh, si gusin ini sudah mulai keteteran. Yang tadi mungkin levelnya di atas saya, dia menjadi di bawah saya guys. Karena dia terlalu nafsu untuk nge-kill saya. Waduh, baterai tinggal 10%. Oh, turret. Oh, santai saja. Ya, hitung-hitung nunggu Gusen naik levelnya. Oh, kabur ternyata. Nggak berani war. Nggak berani fight berdua, guys. Kayaknya kurang pede si Gusen ini, guys. Di tengah saja. Coba kita sergap lagi Alucard. Kayaknya ternyata si Alucard ini juga lagi sembunyi. Oke, si monyet sudah mulai beraksi. Oh, dikeroyok si monyet. Si monyet dikeroyok. Aduh, san. Oh, luar biasa. Sanya. Oh, gusunya datang tusukan maut. Wipe out. Wah. Ini patut kita ambil hikmahnya, guys. Kalau kalian bermain game Mobile Legend atau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin jika kalian terlalu mengikuti hawa nafsu, yang terjadi akan sebaliknya, guys. Jadi sabar saja, tetap berusaha dan berdoa, guys. Oke, skor 17-1. Silongnya pipis juga nih guys. Silongnya pipis. Jangan ditiru guys. Ini hanya orang-orang profesional yang suka pipis di depan tower gini guys. Nah, malah ikut-ikutan. Ikut-ikutan MM-nya. Alucard terlalu berani untuk war. Membuka war, kabur ternyata. Kabur. Wow, ada Gusion yang masih di level 13 dan kita sudah mendekati. Jadi itemnya nih si Gusion. Nah, kita habiskan buffnya dulu ini. Si monyet sisan membuka war terus nih guys, kayaknya ada si Gusion yang mungkin dia berusaha untuk mencuri tower, tapi diketahui oleh sisan si monyet. Sun Gokong, San apa Sun ya? Oke, panggil saja San. Alucard terlalu berani untuk menghadapi silong. Oke, ada si monyet dan si Gusion. Legendary. Terlalu berani si Gusion menghadapi 3 ekor monyet. Jangan diikutin ini. Aduh. Bahaya, nggak boleh. Kalian pengen tahu guys, yang namanya GG Minion. Tuh, lihat GG Minion menghancurkan towernya guys. True guys.